Inilah kreasiku malam hari ini ya, toge oseng dengan daging sapi cincang dan wortel juga daun bawang. Selamat mencoba dan selamat makan. Sahabatku, selamat malam. Ini udah malam ya di Hong Kong ya, waktu Hong Kong time itu sekarang 6:30. Oke, saatnya saya mau memasak. Di video kali ini saya mau masak daging sapi cincang dengan tauge dan daun bawang. Di sini juga ada wortel yang sudah saya iris, dan di sini ada bawang merah dan bawang putih. Oke, pertama saya akan panaskan minyaknya dan saya akan tumis bawang merah dan bawang putihnya. Apinya sedang saja ya sahabat ya, jangan terlalu besar apinya. Di Hong Kong masih musim dingin, makanya saya pakai jaketnya double-double. Oke, setelah ini berubah warna, saya masukkan daging sapinya dulu. Ini masih tampil suka ya dengan tumisan daging sapi, jadi saya sering masak daging sapi. Untuk daging sapinya, saya cuman marinade pakai minyak wijen dan gula pasir ya, sedikit ya. Lalu saya masukkan wortelnya terlebih dahulu. Baru yang terakhir nanti saya akan masukkan toge dan daun bawangnya ya. Karena wortelnya agak keras, jadi saya masukkan dulu. Kembali ke api yang sedang, tadi saya kecilkan api. Cukup kurang lebih 1-2 menit, biarkan wortelnya lembut dulu ya, setengah matang. Baru saya akan masukkan togenya dan perbumbuannya ya sahabat. Stay tune guys. Oke, saatnya saya akan buka tutupnya. Lalu saya akan masukkan pertogeannya. Bumbunya saya akan kasih lada bubuk sesuai selera ya. Kalau kalian suka pedas bisa dibanyakin, kalau tidak suka pedas ya secukupnya saja. Kalau ini ada kecap asin, ada saus tiram, saya gunakan yang Panda brand karena yang ini lezat ya, rasanya lebih gurih dan enak. Sedikit saja biar warnanya tidak hitam. Sedikit air, lalu tutup sekitar 1-2 menit.
Oke guys, sudah matang. Sekarang saya mau angkat. Tuh, masih kelihatan seger ya, sahabat ya. Tada, sudah matang. Siap untuk dihidangkan. Guys, inilah resep dari saya kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian yang masih pemula bingung mencari resep mau masak apa, kalian bisa coba ya resep yang saya share hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.